أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأزال الأمة اللهم صل وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرة المكرمين والمكرمات segenap para alim ulama al-amilin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hujjah, para atas, para asatiz dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat hafizahumullah wa rahimahumullah. Tapi khusus tentunya yang sangat kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Mukarrabin, tentunya iringan doa mudah-mudahan segala yang telah diprogramkan, yang sedang maupun yang akan diprogramkan, semua diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dicintai dan insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalimat alhamdulillah pertama kali yang selalu kita lepaskan sebagai wujud, sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah-tengah kesibukan kita pada saat ini, pada malam ini, kita bisa meringankan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini. Tentunya harapan kita, semoga langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini, kita berharap semua di bawah redha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terlupa kita curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang selalu setia ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi tadi bahwasanya yang memberikan kita kajian pada malam ini Ustaz Ahmad Syafi'i, cuma beliau dalam perjalanan dari Tangerang ya. Tadi pun DKM menginformasikan bahwa saya pun dalam perjalanan tadi pada asar mengisi kajian di kantor di gedung BRI Ragunan, sehingga harap-harap cemas tadi nyampe atau tidak ya. Akhirnya kita dengan qadar Allah, takdir Allah, bisa sampai di tempat yang mulia ini. Nah, inilah salah satu ajaran tauhid yang kita kenal para ibu dan bapak. Apa inti ajaran tauhid itu? Ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Ini salah satu ungkapan dalam ilmu tauhid. Ana uridu, terkadang ya dalam kehidupan ini Allah sebutkan ana uridu wa anta turidu. Kita ingin terhadap sesuatu di dunia, ada keinginan kita, akan tetapi Allah pun punya keinginan dalam hidup ini. Lalu kehendak siapa yang menang? Wallahu yaf'alu ma yurid, kehendak Allah yang menang dalam kehidupan ini. Selalu ikhwan dan akhwat, kita ada keinginan, Allah pun punya kehendak, tapi kehendak Allah lah yang terdepan dalam hidup dan kehidupan ini. Baik para jamaah, untuk mengisi kekosongan kita pada malam ini agar tidak ya
artinya gugur keistiqomahan kita, bahwa tema kita pun ya kita akan sedikit mengupas tentang kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu khalifah yang kedua yang beliau terpilih karena diantaranya wasiat daripada Abu Bakar As-Siddiq sebelum ajal datang menjemput. Beliau berwasiat hendaknya Umar bin Khattab yang akan menjadi khalifah yang kedua atau menggantikan posisi saya sebagai khalifah. Demikian isi daripada wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat sosok Umar bin Khattab sebelum memeluk agama Islam, dan kita melihat sosok Umar bin Khattab setelah beliau memeluk agama Islam. Bahwasanya ada dua laqab, ada dua gelar yang beliau sandang. Pertama, beliau diberi gelar dengan Abu Hafs, ya. Lalu yang kedua, beliau diberi gelar dengan Al-Faruq, ya. Apa dan kapan gelar tersebut beliau sandang? Pertama, sebelum memeluk agama Islam, beliau mendapat gelar dengan Abu Hafs. Apa makna Abu Hafs ini? Artinya Al-Hasadun, ya, yang disebut macan atau singa, singa padang pasir. Kalau para ikhwan dan akhwat kita pergi melaksanakan ibadah haji atau umroh, ketika kita berada di Masjidil Haram yang ada di Bukit Safa, di sampingnya ada rumah kerajaan atau disebut istana kerajaan. Jalan lagi kita terus, kita menemukan maktabah, artinya perpustakaan, di mana perpustakaan itu adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat Rasulullah dilahirkan, itulah rumah Rasulullah yang sekarang dijadikan perpustakaan. Nah, di samping itu saya sebutkan tadi ada yang disebut dengan rumah kerajaan yang sangat tinggi sekali di situ. Nah, di situ sebelumnya para jamaah, itu dulu adalah pasar Ukaz. Pasar Ukaz ini disinilah setiap tahun, ya, setahun sekali selalu mengadu kekuatan di situ. Kalangan orang-orang kafir Quraisy, siapa yang kuat bertanding di pasar Ukaz, mereka akan dapat gelar, mereka akan dimuliakan. Nah, salah satunya Umar bin Khattab ini tidak pernah kalah dalam pertandingan di pasar Ukaz ini. Karena itulah beliau disebut dan diberikan gelar dengan Abu Hafs, artinya singa padang pasir. Tidak ada yang mampu mengalahkan. Kalau ada pertandingan bulan di pasar Ukaz ini, Umar bin Khattab enggak pernah kalah. Selalu beliau yang menang. Sehingga kalau ada yang menang dalam pertandingan, ketika Umar bin Khattab datang, maka pemenang itu langsung yang namanya merasakan ketakutan, pasti saya tidak akan mampu melawan Umar bin Khattab. Sehingga ada suatu harapan Rasulullah para jamaah. Rasulullah sangat sekali berharap, ya, terbukti dengan salah satu harapan Rasulullah, Allahumma a'izzal Islam bi umrayni. Ya Allah, bantulah, kata Rasulullah. Berikanlah kemuliaan Islam ini dengan salah satu Umar masuk dalam Islam. Siapa yang Rasulullah sebutkan? Ada dua orang kafir Quraisy yang sangat tangguh dan kuat, disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan di zaman Rasulullah pun, ya, sebelum mereka memeluk agama Islam, disegani saking kuatnya, yaitu dua orang yang bernama Umar. Pertama, Umar bin Khattab, dan yang kedua adalah Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham ini? Yaitu Abu Jahal. Ya. Jadi dua orang ini selalu didambakan oleh Rasulullah. Kalau enggak Umar bin Khattab masuk Islam, ya Abu Jahal kan masuk Islam. Kalau kita menyebut Abu Jahal kita kenal, tapi namanya Umar bin Hisham. Akhirnya apa?
harapan Rasulullah ini Allah kabulkan tertuju kepada Umar bin Khattab. Nah, ketika beliau memeluk agama Islam, Umar bin Khattab ini suatu proses yang lama para ibu dan bapak. Artinya hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa muncul kapan dan dimanapun kita berada. Karena itu dengan satu syarat, tidak kita meremehkan suatu kebaikan. Bayangkan para jamaah, ikhwan dan akhwat, mungkin kita sering menganggap remeh suatu kebaikan itu. Suatu contoh, orang lain melaksanakan sholat duha, kita bisa dan mampu sebenarnya, tapi kenapa tidak kita lakukan? Orang lain melaksanakan sholat witir misalnya, kita bisa dan mampu, tapi tidak kita lakukan. Orang lain qiyamul lail sholat tahajud, kita pun mampu dan bisa sebenarnya, tapi kenapa tidak kita lakukan? Bahkan orang lain pun berpuasa misalnya, seperti informasi tadi, setiap hari Senin, hari Kamis dia suka, orang itu puasa sunnah. Kita pun secara fisik mampu dan bisa, tapi kenapa ikhwan dan akhwat tidak kita lakukan? Ternyata penyebabnya kita tidak melakukan itu padahal kita mampu dan bisa, karena kemaksiatan yang kita lakukan. Dosa inilah para jamaah yang menimbulkan rasa malas, yang menimbulkan kerja tidak maksimal karena suatu kemaksiatan. Maka ketika seorang itu melaksanakan suatu kemaksiatan, muncul rasa segan untuk beribadah, muncul rasa malas untuk menunaikan perintah Allah, muncul rasa kerja yang tidak sungguh-sungguh atau rasa kerja yang maksimal. Orang yang tidak melaksanakan maksiat, bahkan dia berusaha meminimkan maksiat tersebut, kalau memang nyata-nyata itu haram menurut Al-Quran dan hadis, maka mereka tidak berani mendekatinya. Orang yang tindih dalam menjaga agamanya, maka orang ini ringan sekali badannya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi. Nah, karena itu nanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, suatu perjalanan yang sangat panjang. Ya. Nah, ketika itulah kalau dia mendengar Nabi Muhammad disebut namanya Umar ibn Khattab, ini ingin membunuh Rasulullah. Ketika Umar ibn Khattab belum mendapat hidayah, padahal dia adalah dikenal dengan singa pada pasir atau yang disebut dengan Abu Hafs sebelum memeluk agama Islam. Pada suatu ketika mungkin sudah memuncak bencinya Umar bin Khattab ini kepada Rasulullah, ikhwan dan akhwat, sambil mengulus pedangnya, dalam sirah kita baca Umar ibn Khattab mencari di mana Rasulullah berada. Subhanallah, ketika Umar bin Khattab mencari di mana saat ini Rasulullah berada, maka bertemu dengan orang di jalan. Umar bin Khattab bertanya, apakah engkau lihat Muhammad? Maka orang ini pun tidak berani menjawab, tidak berani memberikan komentar. Jangankan salah, benar saja memberikan komentar, orang semua takut kepada Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab dalam suatu kisah pergi ke rumah daripada Fatimah. Ya. Ketika dilihat adiknya Fatimah, ternyata dia mendengar bahwa Fatimah ini telah memeluk agama Islam. Ketika itulah Fatimah sedang membaca Al-Quran, dan saat itu Al-Quran masih berupa suhuf, artinya lembaran-lembaran. Ya. Al-Quran itu kalau turun terkadang ditulis di apa namanya, di pelapah kurma pada saat itu. Karena itu muncul gagasan dari Umar bin Khattab juga Al-Quran segera dibukukan. Ya. Kenapa? Karena pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Umar pun memiliki usul. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, sekarang kau menjadi khalifah, kumpulkan, bukukan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq melakukan, mengucapkan kalimat, wahai Umar bin Khattab, kenapa saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Maka pada masa Umar bin Khattab inilah usulan, ya, ketika beliau menjadi khalifah, maka para penghafal-penghafal Al-Quran Karim banyak yang gugur dalam pertempuran. Itulah salah satu penyebab kenapa
jadilah ikhwan dan akhwat ketika melihat Fatimah ini membaca Al-Quran dan yang dibaca adalah surat Toha, maka di situ Umar ibnu Khattab melihat bacaan di mana Fatimah baca Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha artinya Allah wa'lam bi muradi, Allah yang tahu artinya. Nah, ini yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Di dalam Al-Qur'an ada dua macam ayat, ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang kita tidak tahu artinya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toha, Yasin, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad, itu adalah contoh ayat mutasyabihat yang maknanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, jangan diartikan, jangan sekarang ada orang yang mengartikan Kaf Ha Ya Ain Shad kepada hamba-Mu yang soleh. Nah, itu diartikan terlalu tinggi, ilmu tidak bisa kepada jamaah. Lalu ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, ma artinya tidak. Anzalna, kami turunkan Al-Qur'an, kami tidak menurunkan Al-Qur'an, firman Allah, ya, litashqa, makna litashqa ini syakiyun, untuk menyusahkan kita, bukan. Al-Qur'an diturunkan bukan untuk mempersulit kita. Al-Qur'an Allah turunkan bukan untuk menyusahkan manusia, akan tetapi illa tadhkiratan. Al-Qur'an itu turun sebagai peringatan, ya, bagi kita selaku manusia. Mendengar ayat ini Umar bin Khattab wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Itulah awal daripada Umar bin Khattab memeluk agama Islam. Lalu dia bertanya, wahai Fatimah, di mana rumahnya Rasulullah? Di mana rumahnya Muhammad? Fatimah ini pun tidak memberikan jawaban karena khawatir bahwa Umar bin Khattab mengamuk dan ingin membunuh Rasulullah. Tetapi Umar bin Khattab berkata, saya ingin ketemu dengan Muhammad, ingin mengucapkan kalimat syahadatain. Ketika Umar bin Khattab senantiasa sampai kepada Rasulullah, saat itulah para jamaah Umar bin Khattab menyatakan diri memeluk agama Islam dan gelar Al-Faruq jatuh kepada Umar bin Khattab. Faruq hurufnya tiga, Faruq, Faruq artinya Farqun, pembeda. Pembeda antara yang hak dengan yang batil. Umar bin Khattab ini begitu memeluk agama Islam, siapa yang berani menghina Muhammad, siapa yang berani menghina Islam, maka berhadapan dengan Umar bin Khattab padanya. Karena itu tegas sekali dia, sehingga disebut dan diberikan gelar dengan Al-Faruq, orang yang tegas dalam membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Subhanallah, para jamaah, ya. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Umar bin Khattab inilah, ya, karena itu dengan lantaran Al-Qur'anul Karim. Jadikan Al-Qur'an ini, para ibu dan bapak, sebagai teman setia kita. Karena itu orang-orang yang tidak mendapatkan peringatan dari Al-Qur'an, orang yang ragu dengan Al-Qur'an, itu yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 10, ya. Insyaallah ayatnya kita hafalin, surat Al-Baqarah ayat 10. Orang yang ragu dengan Al-Qur'an disebut ada penyakit dalam hatinya. Apa firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 10? Bi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Coba perhatikan ayat ini, para ikhwan dan akhwat. Orang yang ragu dengan Al-Qur'an inilah disebut penyakit ada di hatimu. Pertama, fi qulubi. Tapi kan maknanya fi itu artinya dalam. Ya, misalnya ini al masjid artinya masjid. Kalau diawali huruf fi, di dalamnya fil masjid
artinya di dalam masjid. Nah, itu kalau belajar bahasa Arab sedikit ya. Baitun artinya rumah. Kalau diawali dengan huruf bi, bil baiti, di dalam rumah. Al-mustashfa artinya rumah sakit. Bil mustashfa, di dalam rumah sakit. Pokoknya bi itu artinya di dalam. Ya, kulubihim ya. Diambil dari kalimat kolbun artinya hati. Kolbun satu hati, kolbani dua hati, kulub beberapa hati, berarti hati kita semuanya. Hati saya, hati ikhwan dan akhwat, fi kulubihim, di dalam hati mereka. Mereka itu siapa? Kita semuanya. Marobun ada penyakit, kata Allah. Subhanallah, ikhwan dan akhwat. Allah menyebutkan di sini, fi kulubihim, di dalam hati mereka, hati kita ini semua. Dan hati orang-orang yang ada di luar masjid, misalnya. Marobun penyakit. Karena ada di dalam hati mereka penyakit, fazadahumullahu maradan, Allah tambah penyakit itu. Inilah balasan dari Allah. Orang-orang yang ada di dalam hatinya maradan penyakit, Allah akan tambah penyakit tersebut. Lalu balasannya yang kedua, walahum adzabun alim. Mereka juga orang yang ada penyakit di dalam hatinya akan mendapat azab yang sangat alim, pedih. Azab yang sangat perih sekali. Apa yang dimaksud dengan marad? Fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Abdullah ibnu Abbas mentafsirkan kalimat marad penyakit itu ada tiga. Yang pertama, aish marad itu maknanya syakkun ragu. Ikhwan dan akhwat, siapa yang ragu dengan janji Allah, maradun di hatimu ada penyakit. Siapa yang ragu dengan Al-Quran, maradun di hati kita berarti ada penyakit. Siapa yang ragu dengan janji-janji Rasulullah, berarti di hatinya maradun ada penyakit. Kalau Anda ragu dengan Allah, ragu dengan janjinya, ragu dengan Al-Quran, Allah tambahkan penyakit itu nanti. Karena itu rasa syak buang dalam hati. Itulah Al-Quran di dalam surat Thaha ini tazkirah, ya, peringatan bagi orang-orang ya yang ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang tidak mengindahkan peringatan di dalam Al-Quran, dia ragu dengan Al-Quran, berarti di dalam hatinya maradun ada penyakit. Ini makna maradun yang pertama. Karena itu kita enggak boleh ragu dengan janji Allah. Ikhwan dan akhwat, jangan sampai janji Allah kita ragu. Janji teman, sahabat kita, kita tidak ragu. Kepada orang kita percaya dengan janjinya. Lalu kepada janji Allah Anda ragu. Kepada janji Al-Quran Anda ragu. Kepada janji Rasulullah Anda ragu. Timbul pertanyaan, apa Anda muslim atau bukan? Gitu kan? Kenapa janji orang lain kita percaya, janji Allah tidak kita percaya? Karena itu pertama, orang yang ragu dengan Al-Quran, dengan janji Allah dan Rasulullah, maradun ada penyakit. Lalu yang kedua, makna maradun itu adalah ay ar-riya, artinya riya, pamer. Kalau ibadah, kepingin dilihat orang. Ya. Subhanallah, ikhwan dan akhwat, ada nasihat ulama salafus shalihin bahwasannya termasuk orang itu tinggi ya, termasuk orang itu tinggi tingkat ibadahnya apabila dia mampu menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Ikhwan dan akhwat, kalau kita punya aib, kita rahasiakan aib kita, jangan sampai ada orang lain yang tahu aib kita. Kalau ada kemaksiatan yang kita lakukan, kita ingin merahasiakan kemaksiatan itu, jangan sampai orang lain tahu kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, kalau ada orang ibadah semacam ini, dia sholat duha, dia qiyamul lail, dia bersedekah, semua ibadah-ibadah yang dia lakukan disembunyikan sebagaimana dia menyembunyikan dosa-dosanya, itu tingkatan tinggi ibadahnya. Karena itulah ya, sembunyikan ibadahmu sebagaimana engkau menyembunyikan yang namanya
kemaksiatan yang kita lakukan. Ini sulit sekali ya, ikhwan-ikhwan. Karena di zaman sekarang lebih sholat selfie gitu kan, taruh status terus ya. Apa ini ria? Tergantung niat sih, kalau saya jawab gitu ya. Kalau saya selfie nggak usah lagi umroh misalnya, terus saya taruh status alhamdulillah baru sampai di Madinah, alhamdulillah baru sampai di Mekah, sedikit berubah status ya. Apa ini termasuk ria? Innamal a'malu binniyat. Ya, tentunya tidak murni niat, tapi sepertinya zahirnya gitu. Ya Allah, zahir-zahirnya ya. Yang penting kita berusaha berusaha kerja ya. Yang disebut dengan ria itu diantaranya kalau dia sholat ibadah sendiri apa namanya malas ya. Tapi kalau ada orang yang lihat, ya, dia tambah seperti orang yang sangat khusyuk sendirian panjang. Tapi kalau dia apa namanya kalau dia ada yang lihat orang itu panjang sholatnya. Tapi kalau sendiri langganan kuliah itu kan kalium sama kulub Allah itu diantara tanda sendirinya gitu ya. Nah inilah para jamaah ya. Kalau ada yang melihat ya, kita ada orang yang ria. Karena itulah orang yang ada sifat ria di dalam hatinya termasuk marodun ayat penyakit di hati kita. Lalu yang ketiga, maksud daripada marodun itu adalah ya di dalam hati mereka atau di hati kalian ada penyakit. Apa makna marodun penyakit itu? Ayat an-nifaq, penyakit nifaq. Orangnya disebut munafik. Orang yang memiliki sifat-sifat munafik berarti ada penyakit di dalam hatinya. Ya. Nah ini kita paham yang namanya munafik itu kalau bicara selalu bohong, diberikan amanah disia-siakan. Nah inilah kalau tiga unsur ini ada, ragu dengan Al-Quran, ragu dengan janji Allah, maka mereka penyakit di hatinya ada. Dia ingin dilihat, dipuja dan dipuji dalam beribadah, ada penyakit di dalam hati. Lalu dia ingin ada sifat-sifat munafik dalam dirinya sendiri. Jangan kita bertanya, prostat saya itu orang munafik atau enggak. Diri kita sendiri yang tahu apakah kita suka dusta atau tidak, apakah kita diberikan amanah kita jaga atau enggak, ketika kita janji kita ingkari atau enggak. Kalau itu kita langgar-langgar, berarti kita paham ada sifat itu pada diri kita ya. Nah karena itu kalau tiga ini ada, maka Allah sebutkan itu penyakit. Kalau kalian tidak segera hilangkan penyakit itu, Allah tambah keraguan itu terus muncul. Apa iya kalau saya baca Al-Quran? Apa iya kalau saya tadarusan Al-Quran? Saya tidak tahu artinya, saya tidak tahu maknanya. Apa iya saya mendapat hidayah? Apa iya saya mendapat pahala dari Allah? Keraguan muncul. Jadi nggak perlu ngomongin namanya pahala ya, bunda dan ayanda ya. Misalnya kita lewat di rumah, mohon maaf ada orang yang non muslim, rumahnya orang itu non muslim, terus ada tulisan bahasa Inggris, saya juga nggak tahu bahasa Inggris, misalnya tulisannya bahasa Inggris itu apa ya, awas, mohon maaf, awas ada anjing galak misalnya, bahasa Inggrisnya apa ya? Iya, ditulis macam itu kita baca. Tapi kita enggak ngerti artinya. Akhirnya kita baca cuma enggak ngerti maknanya. Kita masuk, akhirnya kita digigit sama anjing. Itu juga Al-Qur'an. Anda baca Al-Qur'an tidak tahu makna dan artinya, tetapi tetap Anda mendapat hidayah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan dalam Al-Qur'an ya. Nah, karena itu orang yang berpenyakit hati, Allah akan tambahkan penyakitnya. Lalu yang kedua, walahum, orang-orang yang memiliki marodun sakit hatinya itu, walahum bagi mereka azab, azab alim yang pedih. Ingat kalau pakai hamzah, alim artinya perih atau pedih. Jangan kasih anak namanya alim. Ya. Tapi kalau pakai huruf ain, alimun, orang yang berilmu. Dari alimun inilah lahir alimani ulama. Ya, kalimat ulama diambil dari kalimat alimun. Makanya bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran itu salah huruf jauh sekali maknanya. Jangankan salah huruf,
baris aja yang salah, maknanya beda. Mar'atun, perempuan. Kalau mimnya dibaca kasrah, mir'atun, wanita. Mir'atun, cermin. Kalau mar'atun, perempuan. Hurufnya sama. Mimro, ya. Mir'atun, hamzah. Mir'atun, cermin. Kalau mimnya dibaca fathah, mar'atun, wanita. Ya, sekarang kalau hurufnya hamzah, alimun, artinya perih, sakit, azab yang sangat perih. Tapi kalau dirubah, bukan diawali dengan hamzah, diawali dengan huruf ain, alimun, orang yang alim, orang yang banyak ilmunya. Sehingga kalimat ulama lahir dari alimun. Nah, saat ini kita mendengar yang namanya ulama. Ustaz, siapa si ulama sebenarnya? Kenapa para jamaah? Karena ketika dakwah Rasulullah, ya, ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, Rasulullah isi daripada khutbah haji wada Rasulullah kan dua. Di antaranya yang kuat sekali kalau bahasanya apa? Itu khutbah pamungkas Rasulullah terakhir. Karena haji wada artinya haji perpisahan. Setelah itu Rasulullah enggak menaikkan ibadah haji karena wafat. Apa isi khutbah Rasulullah di Arafah? Di Arafah itu kan ada namanya Masjid Namirah. Di dekat Masjid Namirah itu Rasulullah berkhutbah, wahai para sahabat, la fadla li arabiyyin wa la ajamin illa bit taqwa. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan orang yang bukan Arab kecuali takwa yang membedakan kita. Lalu Rasulullah berkata, ar-rajul an-nasu rajulani. Pada dasarnya manusia itu ada dua macam, kata Rasulullah. Ini khutbah Rasulullah para jamaah yang benar. Pada dasarnya kata Rasulullah, kita ini terbagi kepada dua macam manusia. Rajulun taqiyyun, yang barun taqiyyun, karimun Allah, kata Rasulullah. Pertama ada manusia yang karimun Allah, mulia di sisi Allah. Siapa mereka? Rajulun, seseorang. Barun, yang dalam hidupnya selalu berbuat baik. Taqiyyun, ajaran-ajaran takwa diterapkan dalam hidupnya. Itu orang yang mulia, kata Rasulullah. Lalu yang kedua, rajulun syaqiyyun hayyinun Allah. Ada orang yang kedua macam manusia, kata Rasulullah, hayyinun Allah, hina di sisi Allah. Siapa orang yang hina di sisi Allah, kata Rasulullah? Rajulun fajirun syaqiyyun, orang yang dalam kehidupannya masa hidupnya dihabiskan untuk berbuat dosa. Hidupnya digunakan untuk menabur berita-berita bohong. Hidupnya untuk perselisihan. Itulah orang yang hina di sisi Allah, meskipun dia keturunan bangsawan, orang-orang terhormat, kata Rasulullah. Hakikatnya manusia itu dua. Ada yang mulia di sisi Allah, orang yang dalam hidupnya berbuat baik, ajaran takwa diterapkan. Karena ini yang dilakukan, yang mulia di sisi Allah. Ada orang yang hina di sisi Allah, selalu dalam hidupnya melakukan kemaksiatan, yang menebarkan perselisihan, menebarkan berita yang tidak benar, yang pada akhirnya muncul suatu perselisihan, itu orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita lakukan di dunia ini, para ibu dan bapak, seperti itulah kita akan mengukir kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan kebaikan, berarti kita mengukir suatu kebaikan nanti di hadapan Allah. Mau kita melakukan suatu kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita melakukan suatu keburukan, hakikatnya keburukan itu kembali kepada kita. Silakan ikhwan dan akhwat bisa melihat di dalam surat Al-Isra ayat 7. Ya, di dalam surat yang ke-17 atau surat Al-Isra ayat 7, sepotong ayat itu Allah mengingatkan kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian menabur kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali pada dirimu, kepada Allah. Wa in asattum falaha. Akan tapi jika kalian dalam hidup menabur keburukan, kejahatan, kriminal, ya, maka kejahatan itu akan kembali kepada diri kita. Sekarang tergantung diri kita, ya. Kita mau menebar kebaikan atau keburukan, ya, maka itu yang akan kita dapat.
Karena itulah di sini orang yang ada di dalam hatinya Allah sebutkan azabun alim, mendapat azab yang pedih. Itu isi daripada khutbah haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimun, kalimat alimun kalau diawali dengan ain artinya orang yang alim, lalu muncul alimani ulama. Orang yang mendapat gelar ulama ini sulit sekali ikhwan dan akhwat, berat, tidak sembarangan. Ya, karena itulah ya, orang yang benar-benar disebut ulama, dia salah satu pewaris daripada Rasulullah. Ya, maka syaratnya berat. Pertama, ulama, baru dia mendapat gelar ulama, ilmunya luas. Kalau ilmunya sedikit, belum layak mendapat gelar ulama. Di samping dia mengetahui ilmu tafsir, hadis, mantik, balagh, bahkan ilmu nahwu, semua ilmu dia ketahui, itulah berhak mendapat gelar ulama. Lalu syaratnya yang kedua, orang itu mendapat gelar ulama apa? Ilmunya diamalkan. Kalau ada ulama ilmunya luas tapi tidak diamalkan, ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Fitnah besar di sisi Allah kalau engkau pandai menyampaikan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis tapi engkau tidak mengamalkannya. Allah menyebutkan fitnah besar di kalangan orang-orang yang Allah berikan ilmu para ulama tapi tidak diamalkan ilmunya. Karena itu syarat ulama itu yang kedua, ilmunya diamalkan. Lalu yang ketiga, syaratnya orang itu mendapat gelar ulama, akhlaknya bagus. Akhlaknya kepada Allah bagus. Akhlaknya kepada orang yang lebih tua dengannya, yang sebaya atau yang lebih muda, punya akhlak. Kalau ada ulama enggak punya etika, enggak punya akhlak, belum layak mendapat gelar ulama. Lalu syarat yang keempat ini yang lebih berat lagi. Semua sifat para nabi dan rasul harus dimiliki oleh ulama. Berat sekali para jemaah. Makanya enggak sembarangan, jangan kita memberikan orang gelar ulama lalu ada ucapannya yang tidak baik. Masa ulama begitu? Salah kita. Kenapa Anda berikan dia gelar? Sudah memenuhi syarat enggak? Begitu, sehingga Islam ini tetap tidak bisa dikotak-kotakkan. Mana sifat yang wajib para nabi dan rasul? Empat. Siddiq, ulama harus jujur. Kalau ada ulama di sini berkata A, di tempat yang lain berkata B, belum layak. Siddiq amanah, ulama juga harus amanah. Allah berikan dia amanah ilmu, sampaikan ilmunya. Ya. Lalu tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang ulama harus menyampaikan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis, tidak boleh ditambah apalagi dikurangi. Kalau ada ulama yang motong-motong hadis, motong-motong Al-Qur'an, enggak tabligh namanya. Harus disampaikan apa adanya. Lalu yang keempat, fatona, harus cerdas. Kalau empat syarat ini, baru orang itu layak mendapat gelar ulama, ilmunya luas, ilmunya diamalkan, akhlaknya bagus, dan sifat para nabi dan rasul ada pada dirinya. Itulah yang disebut dengan alimun para ulama. Nah inilah ya Umar ibn Khattab ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah lantaran dia mendengar yang namanya bacaan Al-Quran Karim. Sehingga ketika Umar ibn Khattab, singkat ya, ketika Umar ibn Khattab dilantik, dia menjadi khalifah dengan mendengar wasiat daripada Abu Bakar As-Siddiq, beliau yang pantas menggantikan dengan wasiatnya, maka naiklah Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab ini selalu termenung ketika dia menjadi khalifah atau presiden, tidak bahagia. Ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Umar bin Khattab, di mana keceriaanmu selama ini? Padahal sekarang engkau sebagai khalifah. Apa jawaban Umar bin Khattab? Kalau dulu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, apa ucapannya? Ketika Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah presiden, pidato pertama Abu Bakar As-Siddiq adalah laqad ulitu alaikum walastu bi khairikum, kata Abu Bakar As-Siddiq. Wahai para sahabat, kalian telah melantik saya menjadi khalifah. Walastu bi khairikum, padahal saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Itu pidato Abu Bakar As-Siddiq.
Karena itulah kalau kalian melihat saya taat kepada Allah, bantulah saya. Tetapi kalau kalian melihat saya maksiat kepada Allah, tegurlah saya. Itu ucapan Abu Bakar. Tapi ketika Umar dilantik menjadi khalifah, Umar bin Khattab tidak ceria, selalu murung. Ketika ditanya, kenapa wahai Umar bin Khattab, kalau Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, banyak yang berani menegurnya kalau salah. Tapi kalau saya jadi khalifah, siapa yang berani menegur saya? Kenapa? Karena tidak ada yang berani mengeraskan suara, bahkan dia benar pun selalu takut dengan Umar bin Khattab. Ada sahabat berkata, saya siap ya akan menegurmu wahai Umar bin Khattab ketika aku salah. Orang ini langsung dipeluk oleh Umar bin Khattab. Orang ini langsung disanjung, disayangi oleh Umar bin Khattab. Merasa Umar bin Khattab langsung sujud syukur karena ada yang berani menegurnya. Subhanallah. Kebiasaan Umar bin Khattab setelah menjadi khalifah, siang jadi malam, malam jadi siang terkadang. Beliau itu kalau malam hari sering jalan melihat kondisi rakyatnya. Sehingga riwayat masyhur yang kita kenal, ketika di malam hari dia sedang berjalan, dia mendengar suara seorang perempuan bersama anaknya yang sedang nangis. Anaknya ini ternyata nangis mengucapkan kalimat ju, katanya. Artinya apa? Ju, lapar. Umar bin Khattab dengar ya. Ini rakyat saya kenapa ini? Ya. Didekati sampai akhirnya apa? Kalimat ju, lapar itu hilang. Ternyata anak kecil ini tertidur. Masuklah Umar bin Khattab. Lalu menegur wanita ini. Wahai bunda, wahai seorang wanita, kenapa anakmu menangis dari tadi? Saya perhatikan engkau sedang memasak lama sekali, sementara anakmu mengucapkan kalimat lapar dan lapar. Apa jawaban perempuan ini? Saya membohongi anak saya. Kenapa engkau membohongi anakmu? Karena saya memiliki pemimpin yang bernama Umar bin Khattab, pemimpin yang solih. Saya adalah termasuk rakyatnya yang kelaparan. Saat saya masak bukan nasi, setelah dibuka oleh Umar bin Khattab, batu yang dimasak. Ternyata apa tujuannya? Untuk menghibur anaknya. Saking tidak ada beras yang dimasak oleh perempuan ini. Lalu Umar bin Khattab mendengar cerita perempuan ini, menangis pamit. Lalu Umar bin Khattab ke Baitul Mal, ya, tempat penyimpanan ya yang namanya harta atau kekayaan. Lalu diambil beras itu oleh Umar bin Khattab, langsung dipaku, diambil sendiri oleh Umar bin Khattab. Ada sahabat, ini saya yang bawa, tidak boleh, saya yang harus bawa sendiri. Maka sampai di rumah itu pun langsung diberikan. Siapa aku sebenarnya? Tidak ada perempuan ini. Saya adalah pemimpin yang zalim yang aku sebutkan tadi. Katanya terkejut perempuan ini. Subhanallah ya. Bahkan para jamaah, kalau kita melihat sosok Umar bin Khattab ini, tidak habis cerita kisahnya Umar bin Khattab ini luar biasa ya. Sehingga kalau ada orang yang berbuat zalim, berbuat yang tidak baik, langsung beliau ya, Umar bin Khattab ini yang menanganinya. Ini salah satu kisah daripada Umar bin Khattab. Keberaniannya, gelarnya Al-Faruq, yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Cuma ada satu kelemahannya. Bukan kelemahannya sebenarnya, suatu kemuliaannya. Yang ini penutup tidak sedikit kisahnya. Umar bin Khattab pernah dimarah-marahi oleh istrinya. Nah ini bunda, ada seorang laki-laki mau ngadu kepada Umar bin Khattab. Laki-laki ini diomelin dulu sama istrinya di rumah. Wah, kalau begini punya istri kayak begini, saya lapor Umar bin Khattab. Apa solusinya dalam rumah tangga? Karena kalau dalam pemerintahan, okay, Umar bin Khattab mampu mengatasi rakyat yang kelaparan. Kalau ada orang yang di bawahnya, apakah dia gubernur seperti kisah Amr bin As, gubernur di Yaman, tidak berlaku adil? Ada salah satu rumah Yahudi digusur, ingin bangun masjid, Umar bin Khattab langsung meluruskan dan kembali rumah orang Yahudi itu dibangun. Kalau dalam urusan pemerintah, okay, Umar bin Khattab adil.
urusan rakyat oke. Sekarang saya mau nanya tentang urusan rumah tangga ada laki-laki. Kenapa istrinya marah dulu di tengah? Akhirnya laki-laki ini datang ke rumahnya Umar bin Khattab. Begitu di depan rumah pintunya Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab lagi dimarah-marahi oleh istrinya. Coba. Begitu dia dengar, ini bagaimana saya ngadu? Umar bin Khattab saja dimarahin sama istrinya, sedangkan yang saya ingin adu tentang istri saya yang galak juga. Kadanya apa, orang ini pergi. Begitu orang ini pergi, enggak saja Umar bin Khattab keluar. Lalu dipanggil, ya Fulan, kemari. Kenapa aku balik? Orang ini jujur. Sambil takut dia, ya Khalifah, tadinya saya mau ngeluh di hadapan mengadu tentang istri saya yang galak itu. Tapi tadi saya dengar engkau sendiri sedang diomelin. Ya, di PR ya bagi kita budaya, istrinya Umar bin Khattab itu adalah putri daripada Ali radhiyallahu anhu. Makanya ada paham katanya Ali dengan Umar bin Khattab berselisih. Tidak, sebagai bukti Ali bin Abi Thalib menyayangi Umar bin Khattab, dinikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Ya. Jadi ketika itulah kenapa aku di marahi oleh istrimu wahai Umar bin Khattab, wahai Khalifah, kata laki-laki ini. Ketahuilah kata Umar bin Khattab bahwa saya tidak berani kepada istri saya. Kenapa? Karena istri saya lah yang masak, istri saya lah yang mendidik anak-anak saya, istri saya lah yang menyiapkan bagi bukan saya makanan dan minuman, dialah yang membersihkan, mencuci pakaian saya. Kalau saya lihat jasa daripada istri saya, enggak bakalan saya berani marah sama dia. Karena itu bapak-bapak malam ini jangan suka marah sama istri. Lihat jasa istri-istri kita. Dan Rasulullah menyebutkan ukuran iman laki-laki itu sejauh mana dia memperlakukan istrinya. Kalau ada orang laki-laki yang memperlakukan istrinya dengan istimewa, laki-laki itu hampir sempurna imannya. Mendekati kesempurnaan. Tapi kalau ada laki-laki yang suka memukul, yang suka marah-marah dengan istrinya, berarti kadar iman laki-laki ini rendah sekali. Ingat para bapak, ukuran iman kita sejauh mana kita memuliakan istri-istri kita. Yang coba-coba nambah gitu ya. Kabar ayah dan bapak, ini saya sekedar mengisi kekosongan yang terdampar di Khotob ya. Yang sebenarnya Ustaz Mas Ujai ya. Akan kami mudah-mudahan tidak mengurangi ke istiqomah. Selalu saya mengiringi doa jamaah kita di Masjid Al-Mukarrabin ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita kekuatan iman dan takwa, dan yang terpenting kekuatan akhwat, mudah-mudahan kita bisa sampai berjumpa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan kita bisa melaksanakan seluruh rakyat yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Ikhwan dan akhwat, saya menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa saya sampaikan, terima kasih tentunya atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah semua datang dari kelemahan saya secara pribadi. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan pembacaan kifarat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa rahmatullahi wa barakatuh.